Kalau dibuka langsung jus. Manis banget, tebal, legit. Post video kali ini kita mau ke Desa Bingi, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Di situ itu gudangnya buah duren dari Kalimantan Selatan. Ini perjalanan. Keseruannya wisata Durian Bingi, ayo kita saksikan bersama. Durian apa aja ini? Banyaknya namanya ini, Mbak. Oh. Ada yang namanya sijau. Mm-hmm. Ada apa lagi? Kalau yang paling favorit nih, namanya apa nih? Sijau pakainya. Sijau. Ternyata ada banyak macam durian di BI ini. Ada ini sijau. Namanya sijau, ini namanya siwaluh, dan yang lebih unik lagi, ini namanya durian Upin Ipin. Dan semua durian ini asli dari Desa Bingi, nggak ada yang dari luar daerah, dari kabupaten atau kota lain, nggak ada. Semua dari Desa Bingi, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kelebihannya nih durian Bingi ini apa sih ini? Kalau durian Bingi kayaknya itu aromanya dan rasanya itu kalau besar sama aja seperti durian lain, tebal kurang lebih sama, cuman rasanya kalau si hijau itu umpamanya kita membuka sprite botol minuman, iya. Kalau dibuka langsung jus. Langsung semerbak bau. Ya, semerbak baunya. Si Jupe, Jule Peres. Enggak ada. Nah, Jukung Peri. Jukung Peri. Ini Abing itu juga pasti makan durian ini. Ini katanya juara 2 Kabupaten Banjar ya? Nggih. Kapan itu? Tahun 2015. Oh, tahun 2015. Ayo, kita coba. Apa? Coba deh. Oke, kita coba dulu ini durian Jukung Peri. Manis banget ya? Manis banget. Ternyata nggak salah, durian Jupe ini menjadi yang nomor 2 Kabupaten Banjar di 2015 kemarin. Rasanya itu emang benar-benar manis banget, tebal, legit. Pokoknya durian Bingi ini emang patut dicoba. Mudah-mudahan dengan adanya wisata ini juga kita bisa memberdayakan pendapatan masyarakat dalam rangka mereka bagi mereka yang penghasil buah durian, sehingga berjualan di sini menumpuk di sini, jadi kita terkelola gitulah.
jalan-jalan ke BI. Nah, durian runtuh bagus ini, alami, natural. Alhamdulillah, ini yang dicari orang selama ini belum dapat, baru kali ini dapat yang menyenangkan. Alhamdulillah. Dadah, ya. Dik. Dadah.